Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Baik, Bapak Ibu para jemaah sekalian, ikhwan fiddin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan sore hari ini pada maghrib kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari Fikih Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Kitab At-Thahara Bersuci Bab Tayamum. Sekarang kita masuk pendalilan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang tayamum yang sudah kita bahas. Sebelumnya Syekh As-Sa'di itu katakan tentang tayamum, kemudian tayamum itu pengganti dari air, kemudian ada sebab kita itu bertayamum, ya, ada sebab kita itu bertayamum. Yang pertama tidak ada air, yang kedua khawatir bahaya jika menggunakan air. Kemudian posisi debu itu adalah pengganti air. Lalu cara tayamum beliau itu beritahu, yaitu yang pertama berniat, yang kedua itu membaca bismillah, yang ketiga itu menepuk tangan itu pada debu satu kali, lalu mengusap muka, kemudian mengusap telapak tangan, dan bisa nepuknya kata beliau dua kali tidak masalah. Namun kemarin sudah diketerangkan tentang tata cara tadi yang lebih tepat. Lalu sekarang beliau bahas tentang ayatnya. Jadi ada teori yang beliau sebutkan, lalu sebutkan ayatnya. Lalu nanti ada hadis yang nanti beliau tersebutkan. Kita lihat dulu ayatnya, penjelasan ayat tayamum. Penjelasan ayat tayamum. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Taib, Al-Ma'idah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan sa'id, dengan debu yang suci. Famsahu, usaplah biwujuhikum, wajah kalian, wa aydikum minhu, dan kedua telapak tangan kalian. Ya, ini ayat yang dibawakan oleh Syekh As-Sa'di tadi untuk menunjukkan yang pertama ada syariat tayamum, yang kedua ayat ini juga menunjukkan yang digunakan itu apa, sebab menggunakan tayamum itu kenapa, sampai pada tata cara tayamum yang lebih lengkap dalam ayat ini. Lalu ayat yang lebih lengkap? Ayat yang lebih lengkap, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jā'a aḥadun minkum minal ghā'iṭi aw lāmastumun nisā'a falam tajidū mā'an fatayammamū ṣa'īdan ṭayyiban famsahū biwujūhikum wa aydiyakum minhu. Wa aydiyakum minhu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Baik, di sini sebutkan ada sebab-sebab kita tadi tayamum. Dan ini sebab-sebabnya sudah disebutkan sebelumnya, ada sakit atau dalam perjalanan jauh, safar maksudnya, dan ada sebutkan pembatal-pembatal wudu di sini karena sebelumnya diterangkan tentang wudu. Lalu disebutkan tata cara tayamum. Nah, lengkapnya kita lihat pelajaran saking ayat, pelajaran dari ayat, lihat beberapa poin di bawah ini. Pelajaran dari ayat tersebut yakni yang pertama, sebab tayamum adalah salah satu dari dua sebab.
Yang pertama, ketika tidak ada air, yaitu diambil dari firman Allah Ta'ala yang artinya lalu kamu tidak memperoleh air. Jadi, sebab pertama tidak ada air, diambil dari ayat falam tajidu ma'an. Terus yang kedua? Yang kedua, terdapat bahaya bila menggunakan air, yaitu berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya dan jika kamu sakit. Dari sini setiap sebab yang mengakibatkan dharar atau bahaya ketika menggunakan air, maka boleh beralih pada tayamum. Berarti ada dua sebab, yang pertama tidak ada air, yang kedua khawatir mudharat ketika menggunakan air. Kemudian di bawahnya lagi sebab bahaya. Sebab bahaya menggunakan air di sini banyak. Adapun penyebutan safar dalam ayat karena safar diduga kuat lebih butuh pada tayamum dan sulitnya mendapatkan air. Sama seperti dikaitkannya gadai dengan safar dalam ayat yang lain. Namun bukanlah safar jadi sebab orang bertayamum sebagaimana sangkaan sebagian orang. Pemahaman seperti itu dapat disanggah dengan firman Allah Ta'ala yang artinya lalu kamu tidak memperoleh air. Yang tepat bukan kaitannya dengan safar kita itu tayamum, namun kaitannya dengan tidak mendapati air. Berarti kalau saat kita safar kita dapati air, berarti tidak boleh tayamum. Saat kita itu di pesawat, di kereta, di kapal laut misalnya, kita dapati air yang bisa kita gunakan untuk berwudu, maka tidak boleh beralih kepada tayamum. Jadi bukan karena safarnya, namun karena tidak mendapati airnya. Terus faedah lagi, pelajaran dari lagi yang kedua. Yang selanjutnya, tayamum itu menggunakan segala sesuatu yang asalnya ada di permukaan bumi, baik ada debu ataukah tidak. Selama benda tersebut thayyib atau suci, bukan khabith atau najis, maka boleh digunakan untuk tayamum. Yaitu maksudnya ada debu atau yang lainnya, yaitu penggantinya yang lain, seperti tanah, pasir, batu, yaitu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi seperti yang kita telah bahas saat membahas debu itu digunakan untuk tayamum. Namun bukan hanya debu saja, namun yang tepat makna sa'id adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, tayamum dikhususkan untuk dua anggota tubuh, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Adapun penyebutan aydikum yang disebutkan mutlak dalam ayat, yang dimaksud adalah telapak tangan. Sebagaimana penyebutan seperti itu terdapat dalam ayat potong tangan. Jika penyebutannya tangan hingga siku, barulah ada pembasuhan tangan hingga siku. Oleh karenanya dari sini bisa diambil pelajaran bahwa tangan yang diusap pada tayamum adalah telapak tangan saja, tidak sampai siku. Jadi yang tepat karena ayat cuma menyebutkan aydikum, tidak menyebutkan ilal marafiq, sampai siku, maka kita cukup praktekkan saja mengusap kedua telapak tangan. Jadi yang diusap itu mukanya seluruhnya, kemudian dua telapak tangan setelah itu, sudah cukup. Lalu yang keempat. Yang keempat, tayamum disyariatkan untuk menyucikan hadas kecil. Begitu pula hadas besar karena Allah menyebutkan perihal tayamum setelah menyebutkan wudu dan mandi. Jadi tayamum bisa menggantikan wudu ketika tidak ada air, dan tayamum juga bisa menggantikan mandi ketika tidak ada air. Makanya wudu disebutkan dulu, baru kemudian mandi, baru kemudian akhirnya tayamum. Tayamum ini untuk ganti dua hal tadi yang disebutkan di awal. Kemudian yang kelima. Yang kelima, tayamum tetap dengan mengusap walau menggantikan wudu atau menyucikan hadas kecil, dan mandi atau menyucikan hadas besar, yang dimana dalam wudu atau mandi terdapat ghusul, yakni membasuh atau mencuci. Sehingga dalam tayamum tidak perlu mengalirkan atau melumurkan debu, cukup mengusap saja. Nah, cara tayamum itu famsahu, mengusap ya, bukan disuruh gusel, bukan disuruh melumuri. Sehingga karena di sini cuma disebutkan seperti itu, tidak perlu mengalirkan seperti halnya wudu dan mandi. Dan ini pernah kita lihat dalam kisah Amr bin Yasir, yang ketika dia itu pahami gantinya tayamumnya itu ketika dia harusnya mandi, dia menggantinya dengan tayamum, dia apa dulu? Guling-guling di tanah. Karena dia pahaminya, wah kalau mandi berarti saya harus juga mengalirkan debu ke badan saya berarti. Maka dia guling-guling itu seperti hewan berguling ketika itu. Ditegur oleh Nabi SAW, enggak kayak gitu. Cukup kamu nepuk tanganmu itu ke tanah,
lalu kamu usap mukamu, kemudian telapak tanganmu, sudah. Dan tidak disuruh mengalirkan atau melumurkan tadi. Kemudian yang keenam. Yang keenam, ayat ini menunjukkan bahwa bersuci dengan tayamum menggantikan bersuci dengan air ketika tidak mendapati air atau mendapat bahaya ketika menggunakan air. Karena tayamum masih tetap disebut toharoh atau bersuci. Begitu pula banyak hadis yang menunjukkan demikian. Jadi namanya tayamum itu menggantikan bersuci dengan air. Jadi segala sesuatu yang boleh kita gunakan dengan wudu, maka boleh kita pakai juga ketika kita itu tayamum. Maka dengan wudu itu boleh sholat, dengan tayamum juga boleh sholat. Dengan wudu boleh menyentuh mushaf Al-Quran, maka dengan tayamum juga demikian. Terus yang terakhir dari penjelasan di atas. Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa bersuci dengan tayamum masih berlaku tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu atau batal karena masuknya waktu tertentu sebagaimana yang dikatakan kebanyakan ulama. Ya, terus yang tepat? Yang tepat tayamum itu batal karena dua sebab. Yang pertama karena mendapati pembatal bersuci. Yang kedua karena mendapati air atau hilangnya bahaya untuk menggunakan air. Nah, jadi yang tepat tayamum itu batal ketika mendapati pembatal bersuci. Misalnya kentut, itu batal bersucinya. Atau yang kedua mendapati air lagi atau hilangnya bahaya untuk menggunakan air. Berarti sudah sembuh, maka ketika itu tidak lagi pakai tayamum. Nah, ini namanya kesimpulan dari ayat Al-Qur'an saja. Ini tidak pakai dalil hadis. Ya, itu sudah disimpulkan dari satu ayat, disimpulkan hukum-hukum seperti itu. Sehingga ayat ke-6 dari surat Al-Maidah itu bisa ditarik pelajaran tafsir ayat wudu, ayat tayamum, ayat mandi dan ayat tayamum. Tiga hal langsung. Itu pelajaran fikihnya bisa diambil dari satu ayat saja. Dan pelajarannya banyak di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Ada kitab tafsir khusus milik beliau namanya kitab Taisir Al-Latif Al-Mannan. Ya, juga bisa ditemukan di kitab beliau Taisir Karimi Rahman atau Tafsir As-Sa'di. Nanti bisa ambil pelajaran-pelajaran dari situ. Intinya ada pelajaran-pelajaran fikih yang kita bisa pelajari dari ayat Al-Qur'an saja. Nanti ada juga ayat puasa. Dan juga nanti ada yang membicarakan tentang bersuci tadi, khusus Al-Maidah ayat 6, ayat berpuasa nanti dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, pembahasannya ini ada di website saya, bisa lihat semua pembahasan tafsir tadi. Tafsir ayat tentang wudu, mandi, tayamum, juga tafsir ayat puasa lengkap, pembahasannya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi nanti insyaallah ba'da salat Isya. Bagaimana cara menjaga hati dan mata dari laki-laki yang dekat dengan kita atau berkemungkinan untuk kita sukai tanpa menjauhinya? Apakah bisa? Enggak bisa. Mendingan dijauhi daripada terfitnah. Kalau belum waktunya untuk mendekat, mending enggak usah dekat daripada terfitnah, terkena godaan yang besar. Mengapa kerap sekali saya temukan banyak perbedaan antara ikhwan akhwat yang baru hijrah dan sudah lama hijrah, seperti sikap, adab, kedewasaan dan lain-lain. Dan terkadang yang baru hijrah lebih baik akhlaknya kepada teman daripada yang sudah lama hijrah. Tidak semua dinyatakan seperti itu. Ada yang lama malah akhlaknya lebih bagus. Yang baru juga mungkin baru belajar dan masih akhlaknya belum seperti yang diharapkan. Jadi bukan masalah lama dan baru, tergantung individu masing-masing dalam belajar dan menerapkan ilmu yang ada. Dan ingat, ilmu itu bukan hanya sekedar teori saja. Kita tahu akhlak demikian kepada teman, senyum manis dan seterusnya, namun itu butuh diamalkan. Sehingga di sini tidak pandang dari sisi lama hijrah ataukah tidak. Ustaz, jika saya berkata kepada akhwat, tunggu saya 5-6 tahun lagi, apakah salah? Sebab saya tidak ingin pacaran atau zina. Ini pikirannya sudah macam-macam. Gak mungkin dia itu tunggu 5-6 tahun lagi kemudian gak ada pikiran macam-macam. Pasti ada. Makanya gak usah. Daripada bergantung kepada satu pilihan, ya mendingan tidak membuat yang disukai juga jadi menggantung seperti itu, dan mendingan tidak dinyatakan seperti tadi.
Apa hukumnya bekerja di sebuah toko bahan makanan yang banyak kita tidak ketahui kehalalannya? Toko menjual makanan kemasan seperti mie, sarden, roti, posisinya berada di luar negeri yang mayoritas non-Islam. Ya masalah nanti daging sembelihan kalau ini di negeri non-Islam. Ya, dan di sini nanti dipandang ada non-Islam itu yang masuk ahli kitab. Ya, ada yang ini non ahli kitab. Kalau masuk ahli kitab, maka sembelihannya asalnya halal. Wa tu'amul ladzina utul kitaba halal lakum, seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah, dan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Makanya masalah yang kedua, kalau di non-Islam, di negeri non-Muslim tersebut, itu mayoritasnya non-ahli kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu. Nah ini lebih berat untuk menyikapi makanannya. Ya, dan ini kembali ke daging sembelian tadi. Kalau mau amannya ya tidak sentuh yang daging atau yang berbau daging, nggak sentuh. Maka dia makan selain itu, nasi ya, dan yang lain-lain lah. Ya kalau minyak juga khawatir, ya pokoknya selain itu yang dia itu tidak sentuh sama sekali. Itu untuk jaga amannya dan terhindar dari syubhat. Apakah diperbolehkan mengikuti ronda malam di kampung yang kebanyakan masyarakatnya masih awam tentang agama, sehingga ketika ronda hanya diisi dengan obrolan yang kurang berfaedah dan bermain remi atau gaplek saja? Kalau untuk main remi dihindari, dan bahkan ini tidak perlu dilakukan. Coba nanti baca tulisan saya tentang kartu remi di rumahiso.com, saya pernah singgung tentang hal itu. Ya, intinya tidak lakukan itu jelas lebih selamat untuk agama kita. Kemudian yang kedua, kalau kita kumpul-kumpul seperti ini, maka sifatnya kalau kita bisa mempengaruhi, bagus. Dan jangan dipengaruhi. Artinya pelan-pelan itu diubah kebiasaan masyarakat yang ada. Kalau antum atau jenengan itu bisa buat pengaruh, ubah majelis yang ada, mungkin dengan bapak-bapak yang ngumpul, ada beberapa orang nanti ngajarkan Iqra, ngajarkan Al-Qur'an di malam hari seperti itu sambil jaga pos kambling atau ronda malam tadi, bisa. Cuma dibiasakan saja, dan kita itu bisa berperan enggak di situ. Atau membahas program-program yang lebih bermanfaat untuk desa misalnya, atau untuk dusunnya, atau untuk RT-nya, itu lebih bermanfaat. Kita yang nanti mengajukan seperti itu, apalagi antum itu anak muda, bisa tunjukkan seperti itu, orang-orang tua akan senang sekali. Ya, karena punya peran langsung untuk masyarakat, dan ini lebih kebaikan masyarakat. Seperti itu, jadi kalau sifatnya bisa mewarnai, warnai dengan memberikan kebaikan. Namun kalau tidak bisa, ya dia atur strategi gimana biar tidak terlalu banyak ngumpul dengan ronda malam seperti tadi. Kadang di beberapa ronda malam itu tidak ikut tidak masalah, namun ada bayar denda di situ. Ya sudah, saya mendingan milih bayar denda saya daripada saya ikut malah terpengaruh pada agama saya, iman saya masih belum kuat. Mungkin seperti itu yang dia pilih demi menjaga agamanya. Jika ada orang pasang gigi palsu ketika meninggal dunia, apakah gigi palsunya dibiarkan saja atau harus dicabut? Wallahualam, selama ini saya belum dapat fatwa tertentu. Asalnya yang jadi organ tadi masih tetap bisa dibawa tanpa mesti dicabut, apalagi kalau menyulitkan. Jika imam sujud sahwi, apakah makmum ikut sujud sahwi atau nunggu imam saja sampai salam? Innama ju'ilal imamu liutamma bihi fala takhtalifu alaih. Imam itu diangkat untuk diikuti, enggak boleh diselisihi. Maka kalau imam sujud sahwi, ya sujud sahwi juga. Gak boleh ada yang menyatakan atau dia buat pernyataan saya gak mau sujud sahwi karena imam yang salah. Gak bisa, karena dalil tadi katakan imam itu dianggap untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Apakah tidak sengaja menyentuh tangan yang bukan mahram itu terkena hadis yang ancaman ditusuk dari atas sampai bawah, maksudnya ditusuk dengan besi lebih baik daripada jarum besi, daripada menyentuh tangan wanita tadi? Kalau tidak sengaja tidak terkena hukum. Ya, dan Nabi SAW mengatakan inna Allah tajawazali an umati al khata'a wa nisyan wa mastukriu alai. Allah itu maafkan jika umatku itu keliru. Ya, artinya tidak sengaja di sini. Juga ketika dia itu lupa dan juga ketika dia itu dipaksa, maka dimaafkan kesalahannya.
Apakah jika saya menunjukkan jalan keburukan kepada orang lain seperti menyebarkan link berita hoax, pornografi dan sebagainya, saya mendapatkan dosa jariah? Tunjukkan link. Iya, dapat dosa jariah. Dan setelah sadar saya bertobat dan meminta ampun kepada Allah, haruskah saya berkata pada orang tersebut agar jangan membuka linknya lagi? Iya. Dia harus berusaha supaya kejelekan tadi tidak menyebar dengan mengatakan bahwasanya yang tadi tidak boleh dibuka lagi. Atau tolong dihapus. Saya sudah tobat dan saya harapkan kamu juga tobat dan umumkan yang lainnya juga tidak boleh membuka itu lagi. Zikir tadi kan dibaca ketika hendak melakukan hubungan intim, berarti yang kemarin, bagi pasangan suami istri. Lantas bagaimana dengan yang masih jomblo? Tunggu nikah dulu. Belum sekarang mau apa dengan siapa? Yang dua intim kemarin kan? Itu kan kemarin bahasan Imam Nawawi karena berkenaan, beliau ingin tunjukkan keadaan apapun suruh zikir. Berdiri zikir, berbaring zikir, sampai hatta hubungan intim juga disuruh berzikir. Itu masuk Imam Nawawi kemarin. Kapan waktunya? Tunggu waktunya. Saya sudah mengamalkan amalan sunnah sebelum tidur, tapi kenapa masih sulit untuk bangun sholat subuh tepat waktu? Nanti di luar itu ada buletin khusus untuk yang malas-malas sholat subuh atau sulit bangun subuh. Coba baca buletin nanti, buletin Nur Maiso ada di luar. Dan nanti bisa bagikan juga kepada yang lainnya. Intinya kiat-kiatnya coba dilakukan dulu dengan baik dan pahami keutamaan sholat subuh, ditambah dengan adab-adabnya diseriusin lagi ya. Kemudian kalau bisa ada yang bangunkan, misalnya kalau ini anak kos-kosan, teman kanan kiri bangunkan, itu lebih bagus ya. Teman kanan kiri itu bangunkan, ingatkan teman yang kanan kiri itu kalau ini biasa bangun subuh, tolong nanti bangunkan saya. Ya, bangunkan saya seperti apa caranya? Biasakan bangun dulu, bangun dulu, bangun dulu. Kalau sudah punya kebiasaan, insya Allah nanti akan bisa rutin. Ustaz, saya sudah hijrah dan memutuskan pacar saya. Tapi dia tidak mau. Dia ingin tetap berstatus sebagai pacar saya. Meskipun tidak pernah saya hubungi. Apakah hijrah saya tidak sah? Selama beberapa tahun ini saya sudah mencoba mengajaknya hijrah, tapi dia masih berpikiran duniawi. Dan saya rasa jika saya menikah dengannya akan sering bertengkar. Tapi ortunya sudah sangat berharap kepada saya. Sudah cari yang baru saja. Gimana lagi coba? Ya risikonya kayak gitu. Serba sakit semuanya. Yang si A ini laki-lakinya dia putuskan, ya dia juga ya agak sulit, agak berat. Waduh sayang sekali ya. Iya. Yang ini juga yang di perempuan misalnya yang diputusin juga, apalagi orang tuanya sudah senang juga, harap-harap sekali. Ya. Memang seperti itu. Namun coba timbang baik-baik. Apalagi kalau sudah tahu karakter kayak begini, ya sudah, putuskan saja. Putuskan enggak dosa, malah antum selamat. Putuskan enggak dosa di situ. Ini enggak disebut juga putuskan silaturahim. Silaturahim enggak ada di sini. Mau unfollow dengan, mau apa unfriend dengan dia juga enggak masalah. Mau blok dia juga, alhamdulillah. Ya, biar dia juga enggak ungkit-ungkit masa lalumu lagi. Sudah selesai. Ya, jadi enggak usah balik-balik lagi. Ya, kalau memang mau serius sih nanti kalau sudah masanya, sudah waktunya. Nah, itu baru serius sih. Tunggu dia jadi baik dulu. Kalau sudah jadi baik ya, berusaha cari yang baik juga. Jangan cari yang lama-lama yang antum juga nanti enggak bisa untuk memperbaiki, ya. Calonmu nanti, kalau nggak bisa apalagi, nggak usah harap-harap. Ya, seperti itu prinsipnya. Jadi yang masih punya pacar, putuskan sekarang juga. Itu baru tobat. Apa hukumnya berinteraksi dengan jin dan bagaimana batasan tersebut bisa dikatakan syirik? Dikatakan syirik jika ada isti'anah, istighosah, isti'azah dengan jin tersebut. Dan rata-rata interaksi dengan jin seperti itu, maka dihukumi syirik. Karena saya sudah hijrah, saya memanjangkan jenggot Ustaz, tapi ibu saya malah mengatakan saya mirip teroris. Apakah saya berdosa jika menolak untuk mencukur jenggot? Rayu ibu baik-baik, tunjukkan akhlak yang baik ketika di rumah, tampilkan bahwasanya orang-orang yang berjenggot juga banyak yang sukses. Ini contoh orang-orang yang baik seperti ini dan mereka tidak teroris. Ya, tunjukkan. Kalau ada dosenmu di kampus itu jenggotan, foto itu fotonya, bilang, Pak dosen saya juga ini jenggot seperti ini.
Kalau di masjid antum itu ada Pak Imamnya berjenggot, foto Pak Imam juga bawa pulang ke rumah. Bu, ini Pak Imam saja seperti ini. Masa yang imamin saya teroris? Ya, kalau contoh orang-orang terdekat tadi bisa antum kasih contoh ke orang tua. Wah, ini dosen saya malah seperti ini, rajin ibadah ke masjid, akhlaknya bagus luar biasa, dosennya tertib, akhlaknya baik. Tunjukkan pada orang-orang yang sedikit yang sekitar dan ibumu percaya dengan orang semacam itu. Nah, itu nanti akan membuat pengaruh yang lebih bagus daripada contoh dari diri kita sendiri. Namun tunjukkan tetap akhlak yang baik pada orang tua, biar dengan akhlak juga mereka bisa terpengaruh dengan penampilan kita yang mungkin mereka anggap aneh. Ketika safar menggunakan kendaraan bis, kereta, pesawat, apakah tidak boleh berwudu dengan air yang tersedia di toilet atau bertayamum saja? Kalau ada air kita bisa gunakan dan tidak ada kesulitan sama sekali, maka gunakan air, tidak beralih kepada tayamum. Karena tayamum tadi sudah disebutkan, falam tajidu ma'an fatayamamu shoyiban thayyiban. Jika tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Saya ingin bertanya tentang pelantikan dengan sumpah tertentu. Beberapa organisasi atau bahkan kebanyakan organisasi, ketika akan melantik anggota baru tersebut diminta untuk mengucapkan sumpah atas mengucapkan sumpah. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal tersebut? Asalnya sumpahnya boleh, maka kalau ada sumpah di situ maka sumpahnya wajib untuk dipenuhi. Wallahu a'lam. Teman saya masih baru berhijrah dan baru mengenal manhaj salaf. Namun ia terkadang belum bisa membedakan ustadz sunnah dan bukan. Lalu bagaimana cara menasihatinya? Tunjukkan saja mana yang punya pemahaman lebih tepat dengan menunjukkan ini referensinya seperti ini, rujukan-rujukannya para ulama seperti ini. Dan nanti orang bisa menilai dengan cara membandingkan. Oh, yang ini cuma ngomongnya ya asal-asal saja, walaupun dia itu sebutkan dalil. Oh, yang ini ngomongnya cuma pintar berorator saja. Ya, dia kadang tidak menyebutkan ini kitab, rujukannya siapa, dalilnya itu bagaimana, pemahaman seperti apa. Tinggal banding-bandingkan saja, nanti akan tahu mana yang benar. Pada smartphone ada aplikasi waktu sholat yang bisa diatur azan pada masuk waktu sholat. Apakah hukum azan aplikasi tersebut seperti azan langsung sehingga harus didengar sampai akhir? Tidak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasannya di kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram, ketika menjelaskan masalah azan, beliau hukumi untuk azan yang rekaman itu dibedakan dengan azan langsung. Karena ini kan rekaman, Ji. Ini rekaman. Azan yang rekaman itu beda dengan azan langsung. Kalau azan rekaman tidak perlu dijawab. Berarti kalau di stop langsung bisa. Sedangkan kalau azan yang langsung, nah kita disunahkan untuk jawab azan tadi ketika azan tersebut berkumandang. Termasuk kalau ada siaran live langsung misalnya dan langsung azan, ketika itu azannya live, ya berarti langsung jawab. Namun kalau itu record, ya rekaman tidak, itu dibedakan seperti itu. Apakah donasi buka puasa termasuk yang berdonasi dan menyiapkan mendapatkan pahala orang yang berpuasa? Bagaimana dengan donasi kitab kajian? Apakah yang donasi bisa mendapatkan pahala ilmu yang diajarkan? Ataukah ia menjadi sebatas infak atau sedekah saja? Kalau donasi buka puasa, itu nanti yang berdonasi nanti dapat pahala orang yang berpuasa. Kemudian yang bantu-bantu juga dapat pahala orang yang berpuasa karena mendukung dalam kebaikan ini. Kemudian kalau donasi kitab kajiannya untuk puasa tadi, atau ini ada pembahasan buku puasa khusus, maka dia akan dapat pahala juga karena ini adalah ilmu yang dipakai untuk jalani puasa. Ya, ini ilmu yang dipakai untuk jalani puasa. Nah, jadi bisa untuk diikuti program semacam itu. Saya punya buku juga, ini bisa diperbanyak gratis. Nanti lihat di rumaisor.com, ada di bagian bawah ada link PDF-nya, ada PDF plus cover, itu download sendiri, sebar sendiri boleh. Ya, nanti jilid yang bagus ya. Biasanya kalau yang punya percetakan sudah paham itu. Itu sudah ada PDF-nya dan covernya tadi, bisa langsung dicetak dan itu bisa disebar gratis kepada kaum muslimin. Bisa dimanfaatkan itu pula. Ya, buku judulnya Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum seorang yang bekerja di perusahaan properti yang penghasilan perusahaan tersebut lebih besarnya dari transaksi riba dengan pihak bank atau KPR? Kalau bisa lepas dari sini lebih bagus. Artinya tidak bekerja lagi dengan sistem KPR tadi dan tidak mendukung juga bekerja di situ. Tidur tengkurap adalah tidurnya penghuni neraka. Apakah kalau saya tengkurap sambil membaca buku atau menonton TV, hadis ini juga berlaku, Ustaz?
Walau alam itu cuma ketika tidur, ada sahabat-sahabat yang tidur ketika itu dengan tengkurap, Nabi SAW tendang-tendang perutnya. Kemudian Nabi katakan ini adalah tidurnya penduduk neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan itu tidur yang dilaknat. Amannya tidak, walaupun cuma baca-baca saja, ya, namun penekannya di sini sepertinya cuma ketika tidur saja. Berarti ketika memang orang serius tidur baru terkena hadis itu. Namun amannya tidak seperti itu untuk baca buku ataupun nonton TV. Bagaimana caranya tetap istiqomah di jalan sunnah dengan lingkungan yang heterogen, bahkan mayoritas non muslim dan berada di luar Jogja, terutama jauh dari masjid MPD misalnya. Bagaimana caranya tetap istiqomah? Istiqomah bisa dengan beberapa cara. Satu, banyak berdoa pada Allah. Ya, karena dengan doa itu bisa membuat seorang yang mungkin awalnya dia itu berat karena masalah lingkungan yang heterogen, yang dia sulit menyesuaikan, dengan doa Allah akan tolong tadi. Termasuk antum itu kalau kembali ke daerah masing-masing, sulit mendapatkan teman, maka doa terlebih dahulu, doa akan menolong. Kemudian yang kedua, bentuk komunitas dan gabung dengan komunitas tersebut yang punya pemahaman yang sama. Itu akan mendukung di sini. Karena tadi masalah teman, sudah kita pelajari Salman Abu Darda, itu pengaruh teman yang baik, dia jadi baik juga. Ya, maka dengan teman ini bentuk komunitas sehingga bisa ngaji bareng, saling mengingatkan bareng juga dalam komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga, usahakan juga ada majelis ilmu. Jadi bukan hanya komunitas itu ada, usahakan juga ada guru di situ atau ada yang bisa mengajarkan ilmu sehingga bisa istiqomah. Ketika saya mau tidur dan sudah wudu serta zikir, akan tapi belum sempat tertidur, batal kencing atau kentut, apakah semua wudu dan zikir harus diulang? Kalau tadi sudah niatkan untuk zikir sebelum tidur, ya sudah, cukup ulangi wudu saja kemudian tidur. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membedakan ustadz yang hilaf dalam memberikan pemahaman atau mengartikan hadis dengan ustadz yang salah dalam memberikan pemahaman? Hal ini berkaitan dengan memilih guru. Kalau dalam masalah pemahaman salah, berarti dari prinsip dasar dia berpikir sudah salah. Sedangkan kalau dia itu salah ucap atau salah mengartikan, ya, itu khilaf sebagai manusia biasa. Belum tentu pemahamannya seperti itu. Kadang mungkin salah menerjemahkan, kadang salah ucap, kadang mengatakan A harusnya mengatakan B, harusnya dia keluar kalimat yang A, namun kok yang keluar ini kalimat yang B. Bisa seperti itu, ini sifat manusiawi. Maka bisa dilihat dari pemahamannya, apakah keseluruhan seperti itu cuma sekali-sekali saja dalam keadaan keliru. Namun kalau pemahamannya keliru, maka ini akan membangun dasar yang berikutnya, ya, itu akan dibangun dengan prinsip yang keliru juga. Maka tahunya dari apa? Dari akidahnya, dari manhajnya, untuk memilih guru seperti itu. Karena kemampuan saya dibayar oleh salah seorang calon pemimpin untuk menjadi tim pemenangan. Jika pemimpin ini menang, apakah saya ikut bertanggung jawab dan berdosa jika ia tidak amanah? Mendingan gak ikut-ikut seperti itu. Wallahu'alam. Pokoknya di sini majelisnya lepas dari majelis 2019. Gak ada majelis kayak begitu di sini. Saya gak akan pernah bahas. Waktu subuh saya tidak tahu kalau junub. Nanti sudah pagi baru sadar. Bagaimana sholat subuhnya? Sholat subuhnya tidak sah. Karena tadi dia itu dalam keadaan junub, baru ingatnya pagi hari. Berarti sholat subuh berarti masih dalam keadaan junub. Karena dia berwudu belum hilang junubnya. Maka solusinya adalah ketika sadarnya itu baru pagi hari, berarti langsung segera mandi. Kemudian ulangi sholat subuhnya tadi. Dan pengulangan ini tidak berdosa. Ya, karena ini khilaf dari dirinya, lupa atau keliru, maka di sini dimaafkan seperti hadis tadi yang saya sebutkan di awal. Menggabungkan wudu dan tayamum saat air sedikit atau ada bagian yang tidak boleh kena air, bukankah itu pengamalan dari kaidah fikih? Kalau tidak bisa dilakukan seluruhnya, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Afwan Ustaz, boleh meminta penjelasan tentang beda pendapat ulama tentang apa itu shahih? Saya sudah jelaskan kemarin tentang shahih. Sedangkan tadi ini tentang masalah kalau ada air, masih ada sedikit, kita masih bisa gunakan untuk wudu, namun tidak sempurna. Apakah di sini nanti boleh digabung dengan sisanya nanti tayamum? Artinya pakai air dulu, baru nanti tayamum. Memang kaidah ini betul. Namun para ulama khilaf dalam masalah ini, ada beda pendapat. Ada yang pendapat seperti yang disebutkan di sini, ada yang langsung karena air tidak mencukupi, maka dianggap dia tidak mendapati air.
Sehingga kaidahnya adalah dia langsung ganti ke tayamum. Dan ingat, satu kaidah lagi yang para ulama itu memiliki kaidah ini, yang namanya badal pengganti itu tidak bisa digabungkan dengan mubdal minhu, dengan yang digantikan. Pengganti yang lakukan pengganti saja, yang digantikan tidak boleh berbarengan. Jadi kalau sudah milih wudu, wudu saja. Tidak ganti dengan tayamum. Kalau milih tayamum berarti tayamum saja, tidak gabung dengan wudu. Ini kaidah juga disebutkan oleh sebagian ulama, dan kaidah ini insyaallah lebih tepat. Mengusap seluruh badan sebelum tidur, apakah termasuk kaki atau cukup badan bagian atas? Mulai dari kepala ke bagian badan yang bisa dijangkau. Ya, kalau kaki bisa dijangkau ya sudah sampai kaki. Kalau tidak bisa ya tidak dipaksakan untuk itu. Saat jika sedang haid, apakah dibolehkan menyalin atau menulis ayat-ayat Al-Qur'an untuk menyusun doa-doa yang ada dalam ayat suci Al-Qur'an? Jazakumullah khairan. Kalau maksudnya untuk ayat-ayat Al-Qur'an, berarti nanti kembali ke ini, nanti termasuk membacanya. Saya coba cari fatwa sendiri untuk ini tentang masalah menulis. Saya yakin berbeda dengan masalah membaca atau menyentuh. Wallahu a'lam. Nanti saya cari dulu penjelasannya. Bagaimana cara dan tahapan dalam mengenalkan sunnah kepada masyarakat yang masih mempraktikkan syirik dan bid'ah? Yang pertama, dilihat dari orang yang menyampaikan punya akhlak yang bagus atau tidak. Akhlak ini penting. Rasulullah SAW itu dakwanya mudah diterima karena dari akhlak dulu. Kalau akhlak sudah bagus, Rasulullah SAW itu ditolaknya, itu bukan dari akhlaknya. Namun ditolaknya karena memang sudah tidak setuju dengan pemahaman Rasulullah SAW. Jadi tidak ada cerita di kalangan orang Quraisy Rasulullah SAW ditolak itu karena akhlaknya yang jelek, enggak ada. Maka bangun dulu dari akhlak. Materi tentang syirik, bid'ah tadi itu bisa disampaikan belakangan. Namun akhlak dulu ditunjukkan. Kalau akhlak dia suka menolong, membantu, senyum pada tangga, sapa tangga, bantu yang susah, ini ada, maka akan mudah untuk diterima oleh masyarakat sekitar. Namun kalau ini tidak dibangun dengan akhlak terlebih dahulu, maka akan sulit diterima. Apakah jenggot termasuk bagian wajah sehingga pada saat tayamum perlu diusap? Jenggot itu masuk di sini, kalau dagu ini selama ini di dagu, maka ini masuk bagian dari wajah, kecuali yang di bagian bawah dagu, ini ke bawah. Dagu ke bawah ini tidak masuk. Kalau masih ada di bagian dagu di sini, maka itu masuk bagian dari wajah. Apa hukumnya membuat miniatur gedung OJK? Karena salah satu tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Wallahualam, saya belum bisa jawab. Jika sudah bertobat dari riba dan ingin dilunasi, bagaimana dengan penalti yang dikenakan pihak bank? Dan jika sudah benar, apakah barang yang dibeli tadi jadi halal atau haram? Barang yang dibeli dengan cara riba, untuk orang yang bayar tadi sampai lunas, sampai riba-ribanya juga dia bayar lunas, itu barang miliknya. Cuma masalahnya dia itu berdosa ketika minjam dengan cara riba tadi. Ya, sedangkan barangnya kalau sudah dilunasi, maka itu jadi miliknya. Tidak boleh ini diungkit-ungkit lagi dari pihak bank atau dealer bahwasanya itu barang milik mereka. Tidak, sudah jadi milik secara utuh. Ya, termasuk dalam proses berutang juga, kalau ada barang yang itu prosesnya utangan, barang itu sudah dimiliki secara utuh. Ya, masalah dia minjam dengan cara riba, nah ini masalah dosa tersendiri dan ini yang wajib ditobati. Bukankah seseorang ketika belajar harus memiliki guru? Bagaimana dengan Syekh Al-Albani yang menurut sebagian orang beliau tidak belajar dengan guru? Tidak benar, beliau juga punya guru. Ya, cuma mungkin dalam penelitian hadis beliau banyak menelaah. Namun tentu sudah punya dasar ilmu terlebih dahulu sebelum menelaah seperti itu. Coba nanti baca biografi Syekh Al-Albani secara lebih lengkap tentang hal itu. Apakah sebenarnya hukum poligami sunnah biasa ataukah sunnah muakkad? Hukumnya sunnah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu maka tidak diwajibkan untuk itu dan juga tidak disunahkan. Jadi tunggu kemampuan dulu. Setelah nazar tidak srek, baiknya apakah lanjut atau tidak? Kalau tidak srek ya sudah enggak usah lanjut. Misal memutuskan lanjut, besar mana pahala yang dapat? Bersabar memiliki pasangan dengan wajah yang tidak disukai. Oh gitu maksudnya. Atau kurang disukai dengan memiliki pasangan dengan wajah yang disukai. Tergantung. Ada orang yang maaf terlambat nikah, akhirnya sudahlah saya terpaksa apa saja saya mau.
ya, yang pas-pasan juga saya mau daripada saya enggak laku. Ya sudah, dia milih seperti itu. Pilihan dia, tergantung dia. Dia sekarang prioritasnya bukan masalah penampilan yang dia itu cari, namun masalah yang dia cari itu adalah masalah agamanya. Dia pandang itu agamanya bagus, dia pilih itu. Namun ada yang masih tetap bersikukuh, pokoknya saya harus cantik, harus cari pasangan yang paling cantik, kopunyan hafizo, ya sudah. Kalau memang sampai 30 tahun, 40 tahun enggak dapat, ya sudah, itu pilihanmu. Dan itulah yang jadi sebab seorang itu karena targetnya terlalu tinggi, belum juga dapat jodoh. Ya, seperti itu biasa jadi sebab juga. Kalau mau tahu tentang masalah ini, insya Allah hari Ahad, besok itu Ahad Kliwon tanggal 15, insya Allah di Masjid Pengundangan ini ada kajian Tabligh Akbar, bisa hadir. Ya, ini judulnya susah rezeki, susah jodoh. Ini pas ini yang belum dapat jodoh itu biar segera dapat. Ya, bisa ikuti jam 8 itu jadwalnya sampai jam 11 siang insya Allah. Bagaimana hukum makanan yang diolah atau dicampur dengan wine? Haram. Wine masuk khamar, masuk kelas miras dan itu masuk khamar. Maka masuk kaidah setiap yang sedikitnya, setiap yang banyaknya itu mabukan, maka sedikitnya itu haram. Dan ini kaidah yang diambil dari hadis. Yang banyaknya itu mabukan, maka sedikitnya juga tetap haram. Walaupun ketika dia konsumsi yang sedikit tidak mabuk. Bagaimana jika keadaannya di sekitar kita untuk berwudu jorok, kamar mandi atau WC umum dan tidak jarang itu di musola-musola tempat umum seperti di terminal bis atau kereta api. Jadi yang ditanya kalau gimana kalau berwudu di toilet semacam itu. Kalau memang tidak ada tempat yang lainnya terpaksa wudu itu di toilet, maka sikap yang dilakukan siram dulu itu air dengan air lantai yang ada. Kemudian bismillah, yakin bahwasanya itu sudah suci, kemudian berwudu tempat situ tidak ada masalah. Apakah alkohol yang difungsikan untuk pelarut berbagai obat itu boleh? Karena alkohol itu bukan khamar seperti penjelasan Pak Ustadz Abdu. Lalu alkohol di durian dan tape itu misal itu juga halal atau tidak? Kalau alkohol yang ada dalam durian atau tape tadi itu sudah jadi senyawa yang jadi satu di situ, ya. Kalau kita itu makan durian, lihat nanti efek dari keseluruhan durian tadi, bukan efeknya dari alkohol yang nanti di misalnya disaring situ alkoholnya sendiri. Kan kita kan bicarakan alkoholnya di situ, namun bicarakan durian dan tapenya. Sekarang pertanyaannya, durian ketika makan banyak itu mabuk atau tidak? Hah? Mabuk atau tidak? Enggak kan? Mabuk efeknya seperti itu orang mabuk? Efeknya kayak gitu enggak ada. Tape enggak ada. Kecuali tapi kalau sudah diamkan beberapa hari. Jadi kesimpulannya, ya bukan bahas alkohol di durian dan tape. Jenengan bukan makan alkoholnya, namun makan duriannya, makan tapenya, bukan ambil alkohol kemudian konsumsi alkoholnya sendiri, nggak ada kayak begitu. Ya. Kemudian apakah alkohol yang difungsikan untuk pelarut berbagai obat itu boleh seperti obat batuk? MUI punya standar alkoholnya tidak lebih dari 1%. Jika lebih dari 1% bermasalah. Jadi pakai patokan itu, lihat saja di ingredientsnya atau di bahan penyusunnya, komposisinya, lihat. Kalau ada alkohol, mendingan dihindari lebih aman. Kalau ragu-ragu, lihat dia 1% enggak? Ya, seperti itu untuk aturannya. Bisa lihat pembahasan saya di website rumaiso.com, ada pembahasan tentang obat dari alkohol. Intinya yang amannya hindari saja. Ya, untuk hal itu karena masalah peraturan tadi. Dan efeknya yang tidak baik. Masalah efeknya bukan itu masalah khomarnya. Itu tidak disebut khomar. Jadi tolong dihilangkan dalam mindset, jalan pikiran, alkohol itu khomar. Ya, kalau menyatakan alkohol khomar tidak ada dalilnya. Ya, saya berani nantang dalam hal ini tidak ada dalilnya sama sekali. Silakan buka-buka dalam kitab hadis juga tidak ada dalam hal ini masalah menyebutkan alkohol itu khomar. Yang ada khomar cuma disebutkan segala sesuatu yang mabukkan itu saja. Setan dapat mencuri makanan yang akan dibagikan pada saat Idul Fitri. Namun di hadis lain, bahwasanya pada bulan Ramadan, setan dibelenggu sebulan penuh. Ada penafsiran dari setan yang dibelenggu ini cuma setan-setan yang besar-besar saja. Setan kecil masih berkeliaran. Sehingga tadi, untuk masalah setan yang bertemu dengan Abu Hurairah, kemudian mengajarkan doa sebelum tidur, yaitu baca ayat kursi, maka ini berarti bukan setan-setan yang besar. Mana yang lebih dahulukan dalam memahami Al-Quran dan hadis? Konteksnya dahulu atau teksnya dahulu? Konteksnya dahulu atau teksnya dahulu? Pahami teksnya, kemudian cara memahaminya, lihat perkataan para ulama seperti apa.
Ya, pahami teksnya itu bagaimana? Lihat pemahamannya untuk memahami teks tadi, bukan dengan pemahaman kita, namun pemahaman ulama untuk memahaminya. Karena ulama lebih paham dalam masalah ini. Ketika saya terlalu capek, biasanya ketika bangun tidur tiba-tiba sudah basah. Apakah yang keluar mani atau madhi? Karena biasanya yang keluar itu bening dan kadang kental. Apakah hal ini mewajibkan mandi? Bisa dilihat dari ciri-cirinya. Baunya itu jelas untuk membedakan mani dan madhi. Kalau memang tidak yakin hukumnya itu mani, maka langsung mandi setelah itu. Ya, dianggap mani karena setelah itu biasanya ada terlihat dari warnanya, bentuknya, baunya akan sangat jelas sekali. Tolong nanti diperhatikan lagi seperti itu. Kalau memang masih ragu-ragu, mendingan mandi saja untuk hilangkan keraguan-raguan yang ada. Apakah boleh berzikir saat duduk di kloset? Kalau berzikir itu di luar, ketika sebelum masuk kamar mandi, bukan di dalamnya. Dan bagaimana konsep dosa antara dosa yang langsung dihukum dan denda dan dosa yang hukumannya ditunda di akhirat? Kalau orang beriman, dosanya itu diberikan hukumannya di dunia biar di akhirat nanti dosa-dosanya bersih, sehingga ada yang ditimpa musibah, sakit dan berbagai macam kesulitan lainnya. Sedangkan untuk orang kafir, dosanya ditunda nanti di akhirat, sekalian nanti dirapel semuanya dosa-dosanya dan maksiat yang dia perbuat dihukumnya sekaligus di akhirat. Bagaimana hukumnya jika mendonor darah pada saat berpuasa? Amannya tidak milih di siang hari namun di malam hari. Karena nanti ini kembali pada masalah berbekam boleh atau tidak ketika berpuasa. Ya, berbekam itu boleh atau tidak ketika berpuasa. Kalau berbekam itu dibolehkan dan ini pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, berarti donor darah boleh. Namun amannya biar keadaan tetap fit, donor darah dilakukan di malam hari, tidak saat berpuasa di siang hari. Bagaimana hukumnya menerima makanan dari tetangga non-muslim pada hari-hari tertentu seperti Natal, Imlek, dan lain-lain, atau makanan dari acara ibadah yang dilakukan di rumah tetangga non-muslim tersebut? Kalau kita bisa menolak lebih bagus, namun kalau kita terpaksa menerima, baiknya tidak dimakan, beri saja pada orang yang membutuhkan. Itu lebih aman, biar tidak dihukumi ridho pada kegiatan tersebut. Saya dapat uang dari pengurus partai untuk konsumsi pertemuan. Bolehkah saya membelanjakan untuk konsumsi? Karena saya harus mempersiapkan segala sesuatu untuk pertemuan. Bagaimana Ustaz? Asalnya kalau dia cuma pesan makanan saja, sama seperti acara-acara yang lainnya, kita cuma kasih makan. Ya, kasih makan tidak masalah untuk kali ini. Namun kalau mau hati-hatinya tidak diterima itu lebih baik, ya. Namun kalau ini saya masih menganggap hukumnya netral karena tidak dukung untuk masalah kemaksiatan secara langsung, ya, namun cuma untuk konsumsi urusan perut, dia mau rapat kaitannya dengan partai atau tidak, ya, ini kaitannya dengan urusan perutnya, tetap butuh makan, ya, itu saja. Jadi masih boleh menerima order seperti itu. Wallahu a'lam. Apa hukumnya jika berpuasa yaumul bid di hari Jumat karena tanggal 13 Syakban misalnya jatuh pada hari Jumat? Apa hukumnya mengukur tempat pemakaman untuk kegiatan pembangunan fasilitas negara? Kalau keadaan darurat boleh untuk mengukur fasilitas negara di tempat pemakaman, asal minta izin tadi. Adapun berpuasa ayyamul bid pada hari Jumat boleh. Berpuasa hari Jumat aturannya, pertama, kalau ini tidak ada sebab apa-apa, ikuti hari sebelumnya atau sesudahnya, berarti puasa mutlak. Namun kalau ada sebab, masih dibolehkan meskipun pada hari Jumat. Bolehkah ikut pentas seni di sekolah dan kami disuruh menari dan menyanyi dan itu dimasukkan ke dalam nilai? Kadar tidak ikut, kalau tidak ikut tidak dapat nilai. Kalau bisa dihindari dan diganti dengan materi lainnya, mendingan minta untuk ganti dengan materi lain. Itu lebih aman. Kalau tidak bisa, fattaqallaha mastata'tu, bertakwalah kepada Allah semampumu. Saat saya menyampaikan penafsiran Ibnu Mas'ud pada saat pada surat Luqman ayat 6 tentang musik, orang yang saya beritahu itu malah berkata, itu kan baru penafsiran atau pendapat sahabat, belum sampai ke Rasulullah. Sahabat tidak tafsirkan
Al-Quran semau dia sahabat itu tafsirkan Al-Quran itu karena paham Rasul itu nyampaikan seperti apa. Jadi perkataan itu katakan bosing itu kan baru sahabat. Itu asalnya orang mau nolak kebenaran seperti itu atau memang dasar nggak paham. Jadi kalau sudah debat seperti itu sudah tinggalkan saja, nyampaikan saja. Mau terima alhamdulillah, tidak mau terima ya memang dia tidak mau cari kebenaran, cuma mau cari pembenaran terus. Ustadz, apakah jika kita masuk surga yang paling rendah, kita tetap bisa melihat wajah Allah? Setiap yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbihan nadhirah. Pada hari ini wajah itu berseri-seri dan mereka ketika itu melihat wajah Allah dengan penglihatan yang sebenarnya. Lalu apakah amalan yang ringan namun berpahala besar, Ustaz? Pembahasannya panjang, amalan ringan berpahala besar, ada kitab tersendiri tentang masalah ini. Dan pembahasannya ada kaitannya dengan ibadah, ada kaitannya dengan masjid, ada yang kaitannya dengan muamalah, ada yang kaitannya dengan akhlak, ada yang kaitannya dengan sedekah. Pembahasannya panjang sekali dan amalannya banyak. Amalan ringan yang berpahala besar itu amalannya banyak. Bagaimana cara atau metode murojaah hafalan Quran supaya selalu melekat di ingatan dengan dalam kondisi anak adalah ibu rumah tangga? Yang pertama, banyak mengulang. Yang kedua, mementingkan murojaah daripada nambah hafalan, itu lebih penting. Artinya banyak mengulang itu lebih penting daripada nambah yang baru. Kemudian yang ketiga, baguskan hafalan itu di pagi hari ba'da subuh. Saya punya teman yang curhat kalau orang tuanya sedang ada masalah sehingga orang tuanya memutuskan berpisah rumah. Ibunya ikut di rumah neneknya sehingga dia bingung bagaimana cara mengatasinya. Mohon sarannya, Ustaz. Kalau dimintai saran seperti itu tidak bisa memberikan solusi, mendingan tidak perlu didengar dan sarankan dia untuk tanya pada orang yang lebih berilmu dalam masalah ini. Saran saya untuk masalah seperti ini, kalau sudah mencakup masalah ingin pisah dan yang lainnya, beri nasihat untuk tetap bersatu. Beri nasihat untuk tetap bersatu. Kaidahnya gini disampaikan, al-istimraru aula minal ibtida. Melanjutkan itu lebih baik daripada memulai dari awal lagi. Artinya, yang hubungan yang ada ini mendingan dilanjutkan daripada pisah ketika itu. Jadi cari solusi gimana bisa menyatu lagi. Jangan cari solusi gimana bisa berpisah. Jadi beri saran seperti itu. Teman kerja saya selalu menjelek-jelekkan saya kepada teman kerja lain dan masih benci sama saya karena saya selalu meminta waktu sholat ke masjid dan dia iri. Apakah saya harus minta maaf padanya? Tetap tunjukkan prinsip mau pergi ke masjid minta izin seperti itu, mudah-mudahan dengan majelis yang lainnya nanti yang lainnya jadi sadar. Terakhir, saya seorang akhwat dan baru hijrah. Saya sedang kuliah dan ketika di kampus saya memakai masker. Saya seorang akhwat yang risih bila dipandang orang lain yang tidak saya kenal. Permasalahannya teman-teman saya sering menghina dengan mengatakan maskeran terus mau jadi aliran ninja. Saya menjawab sedang tidak berias atau dandan dan sedang jerawatan. Apakah boleh saya berbohong seperti itu karena untuk menghentikan olok-olokan teman saya? Tidak usah berbohong. Dan pertama, kalau ini di depan perempuan dan cuma ada perempuan saja, mendingan buka tadi maskernya. Namun kalau ada laki-laki baru dia itu tutup. Kemudian yang kedua, sampaikan saya dengan jujur, saya ingin belajar untuk menutup wajah karena wajah saya takut untuk menggoda laki-laki yang lainnya. Nyatakan seperti itu saja daripada berbohong saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Pengumuman yang terakhir, insyaallah hari Ahad besok jam 8 sampai selesai. Nantinya ada pengawasan atau pengajian di sini membahas tentang masalah rezeki dan jodoh. Bagi yang hadir itu silahkan dan dibuka untuk umum. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan berkah sekaligus nanti peresmian masjid Pogung Dalangan ini karena ingin diresmikan langsung pada hari Ahad besok. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kepada tuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.